السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وأمتنا مسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita mari sama-sama ikuti majlis ilmi. Nah, sama ada dalam bentuk kita berada dalam masjid, dalam majlis ilmi ini, ataupun kita ikuti dalam siaran yang telah disiarkan melalui Facebook, dalam live, radio dan sebagainya. Alhamdulillah, sekarang ini kita masih berada di dalam bulan Zulhijjah, sesetengah para hujaj yang telah pun tunai fardu haji pada tahun ini. Nah, setengah sebahagiannya telah selamat kembali ke tanah air masing-masing, dan sebahagian besar lagi dalam perjalanannya, dan masih ada banyak lagi yang masih lagi tunggu hari untuk balik ke tanah air masing-masing. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal kebajikan bagi para hujaj yang Allah Subhanahu Wa Taala terima sebagai hajjan mabrur, wasa'yan mashkur, wa dhanban maghfur. Dan kebaikan-kebaikan lain yang mereka itu sebagai darah putih, darah bersih yang mari duduk nak menyuci apa dia, kawasan-kawasan kita lah, darah-darah tubuh badan kita ni. Nah, kita telah pun hatta wakil. Nah, tahun ini tu lebih kurang tak sampai 10,000 katanya, dalam berapa ni, 7,000, 8,000 gitu. Nah, sebagai mewakili umat Islam di kawasan kita yang ada sampai ke 4 juta ataupun tak sampai 5 juta gitulah. Nah, 10% katanya. Nah, jadi sebagai mewakili klik mari, mari duduk proses. Nah, mereka ini 7,000-8,000 orang ini sebagai satu darah baru, satu darah bersih yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi haji mabrur yang tidak ada apa dia bercampur dengan segala kepasikan, rafath wala fusuk wala jidal. Nah, tidak ada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala haji ini. Maka puak-puak haji yang Allah SWT terima pahala mereka ini, mereka kembali ke tanah air, nah, seperti mana hari yang dilahirkan oleh ibunya. Nah, kayaumin waladathu ummuhu. Nah, pada apa dia, dia kembali, dia kelik serupa dengan hari yang dia beranak semula, hari yang dia dilahirkan oleh ibu. Maknanya suci bersih. Suci bersih. Untuk gapo bersih itu? Mari bersih diri dia sendiri dan bersih kepada masyarakat-masyarakat yang dia duduk itulah. Nah, sebab kita orang Islam ni sebagai satu jasad, satu tubuh. Nah, darah kita hantar darah pergi. Lepas tu dia pergi proses tubik darah bersih masuk dalam tubuh kita semula. Lepas tu daripada darah bersih ni lah dia mari duduk proses darah kita semula jadi bersih. Itu tu hikmat haji.
Nah, hikmat haji yang kita sama-sama faham lah. Nah, persapah ataupun hikmat haji peratiahat kita hatta wakil supaya wakil itu kelik mari proses semula dalam tubuh badan kita ni. Nah, kalau jadi wakil setiap kapung pun satu kapung, satu ampa, satu tambun, nah, satu bangsa, satu ummah. Dan mereka inilah yang akan menjadi wakil untuk nak mari proses darah ataupun tubuh badan yang cemar ni menjadi putih semula. Nah, orang buat haji bukan sekadar dia nak bersih diri dia saja. Nah, bukan nak menjadi darah dia ataupun dosa dia tu gugur saja, tetapi apabila dia tu jadi darah bersih, apabila dia tu jadi darah yang suci, maka dia boleh menyucikan orang lain. Dia boleh membersihkan orang lain pula dengan sebab dia tu apa, dia suci dah. Ini hikmat. Nah, kita boleh tengok bagaimana keseragaman Islam ni. Seragamnya Islam ni ada hubungnya hijab pribadi. Hijab pribadi tetapi dia boleh orang panggil berjakit kepada hijab-hijab masyarakat dan hijab umum. Lagu itulah Islam. Nah, Islam ni dia tak ada pasal jenis duduk wak baik sore, masuk syurga sore, tak? Nah, masuk syurga pun masuk syurga puak-puak. Masuk neraka pun dia tak masuk neraka sore, na'udzubillah. Dia masuk puak juga. Masuk puak segeruk-segeruk masuk. Masuk syurga pun masuk syurga segeruk-segeruk juga. Itu orang panggil hakikat dan hikmah haji yang kita boleh. Terutamanya apa dia, raya haji, raya kurban. Nah, kurban kita pun kena ambil falsafah hikmat kurban yang sebenar. Nah, ambil falsafah dan kurban yang sebenar. Lagu mana kurban yang sebenar? Nah, kita belajar mari dah. Kurban Nabi Allah Ibrahim, kurban lagu mana? Nah, bukan semata-mata mai duk sembelih kambing, sembelih lembu dak. Nah, kurban ni tapi dengan makna tadhiyah, dengan makna udhiyah, suatu pengorbanan yang sanggup tunai perintah Allah walaupun terpaksa kena duduk sembelih anak kesayangan sendiri. Balik pok. Nabi Ibrahim boleh wahyu ni dengan melalui mimpi ya. Nah, melalui mimpi ya. Kalau Nabi Ibrahim nak takwil kata, mimpi ya ni. Nah, Jibril tak ada mari duduk wayak secara yaqazah, secara jaga dak, sekadar mimpi ya. Kalau tak nak takwil pun boleh lagi. Tapi dak, karena mimpi Nabi adalah benar. Mimpi Nabi adalah wahyu. Nah, mimpi Nabi adalah dia panggil apa dia? Satu wahyu yang datang daripada Jibril sendiri dah. Dia ayat kepada anak dia. Nah, inni azbahuk, aku sembelih mung. Nah, mun nampak lagu mana? Maka balik anak pun tak ada duduk takwil juga. Pok tak ada takwil dah, balik anak pun, ya Allah. If'al ma tu'mar, wahai ayahku. Nah, wahai bapakku. Apa dia? Buatlah seperti mana kamu diperintah. Nak tengok hubungnya di antara ayah dan anak ni, hubungnya yang paling rapat untuk sama-sama nak menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perintah itu seberat-berat perintah dah tu. Nah, mana perintah nak suruh sembelih anak ni? Allah SWT suruh kita semaya puasa tepu habis kan dah. Buat benda lain hak ni, suruh sembelih lembu, sembelih anak. Tu hikmah. Tapi dengan hati yang bersih, hati yang penuh dengan redha dengan penetapan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kedua-dua ni berjaya, boleh buat. Nah, boleh buat. Tak tahu kata Tuhan nak hatta kibah dengan apa semua sebelum pada tu Nabi Allah Ibrahim tak tahu. Kalau tahu ni, Tuhan tak uji ke dia. Bukan uji.
Kalau Nabi Ibrahim tahu, ah tak apalah semulah muka Tuhan nak atas kibah mari. Misalnya Nabi Ibrahim tahu mari dah. Tak ada kena ada uji gapo. Sepengga kita tahu dah. Nah, kita misalnya kita sakit hari ni. Apa tu? Jadi kita yakin dah kata esak segar, esak sia. Ah dia panggil bukan uji lah gitu. Itu bukan uji Kita susah hari ni, oh esak tak apa. Nah, tokek kita mai jamin dah. Susah hari ni, lapar hari ni sehari ya. Esak kawewi demo 10,000. Ada apa? Nah, ada. Tak ada jadi bahasa susah ke apa. Supaya juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau dia tu tahu dah. Tu hewi wahyu dah ke dia kata tak apa. Nah, aku nak apa dia bui kibah. Cuma mu sedang ya, sedang suruh semelah gitu ya. Tak apa aku nak atas kibah lain. Apa dia untuk nak ganti anakmu. Nabi Ibrahim tak ada jadi satu percobaan mana dak. Nabi Ibrahim tak tahu tukah tu. Nabi Ismail pun tak tahu tukah tu. Serah semata-mata serah sungguh. Nah, maka pada saat itulah maka datangnya pertolongan Allah. Qad saddaqta ar-ru'ya. Nah, maka Tuhan kata, benarlah wahai Ibrahim, mimpi-mimpi kamu. Tu orang panggil suatu percobaan dan ibtila. Percobaan apa dia Tuhan nak cuba Nabi Allah Ibrahim bersama dengan apa dia Ismail, bersama dengan mak dia lagi. Mak dia apa tahu dua orang tu dok kena semelah balik Siti Hajar pun mak ni. Nah, Nabi Ibrahim pun tidak ada sejarah kata dia tu duduk pera Nabi Ismail sangat. Nah, letak pun letak sore lah. Lepas bini dia duduk beranak sore tu lagi tak tahu pergi ke mana. Kelik mari nak semelah dah. Buah anak besar ni nak semelah dah. Balik mak pun kalau paling kalau kena kita mak ni dia kena ngepek sekaligus. Nah, pera dak dah. Sara dak dah. Kelik mari suruh semelah anak pula. Balah lah kalau kena kita tu. Bukan biasa. Tapi Hajar juga orang panggil serah dah. Dah tahu dah kata suami dia tu tengah-tengah sedang duduk buat benda yang diperintah oleh Allah SWT. Tak ada duk takwil ke apa dah. Keluarga tu dia panggil keluarga tu. Nah, keluarga yang terdiri daripada ayah, ibu dan anak tu pakat duduk berkongsi untuk nak buat perintah Allah, nak tunai perintah Allah. Kalau boleh keluarga lagu ni sedak. Duk dalam danga pun tak apa dah lah. Nah, atak-atak buluh gitu ya. Sedak, bahagia, ceria, gembira keluarga duk dalam tu. Pakak-pakak nak tunai perintah Allah. Nah, bapa boleh 100 kok ni nak gimana ni? Nak kurban. Nak sedekah hak tu hak ni misalnya. Tak ada dak takwil. Berah tak ada lagi. Guning di dalam tu je tak ada apa sekarang nak wikok redah 100 kok. Misalnya. Tu balik demo tu. Nah, balik anak pun hak takwil kok tu kok ni. Jadi kak yang tu. Nah, tapi kalaulah satu keluarga tu dia ada wawasan, ada wisaitat, adanya tujuan yang sama untuk sama-sama menjunjung perintah Allah, senang dan bahagianya tahu. Nah, orang panggil yakin dengan pertolongan Allah. Ini adalah kurban. Ini kurban. Jadi perasaan kurban, jiwa kurban seperti ini sepatutnya ditanam di dalam jiwa orang Islam ni sepanjang tahun. Bukan hari itu saja dah, hari 10, 11, 12, 13 tu dah kurban. Lepas pada tu habis. Nilai kurban tak ada. Tak ada kurban sikit abuk dah muka kurban dah. Orang tepi rumah susah lagu mana? Tak ada ambil tahu. Nah, sejik ke tadika ke, anak yatim ke, orang-orang susahnya tepi rumah, dalam rumah, dalam kawasan Changwat, dalam kawasan negeri, seluruh umat Islam, umat tepi jiran, kita tidak ambil tahu menahu, maka kita boleh banyak kata kita gerbeh. Tu hak ni dia panggil apa dia tujuan Islam ni,
gi duduk kurban sungguh, tapi dia nak di lain. Dia bukan nak di lembu tu, bukan nak di darah tu. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Darah daging hok mun duduk sembelih tu, ingat molek tak siapa pahala tu ha. Tak siapa. Bukan dengan sebab darah. Nah, kerana orang-orang jahiliah pada masa dulu lagi dia gerbet dah. Ada syariat gerbet ni pada masa jahiliah dulu. Dia gerbet lagu mana? Bah dia gerbet, dia ambil darah. Nah, lomo di tangan, lepas tu tepek di dinding-dinding, tepek di rumah. Dia ambil darah, ayat kata rumah tu tu gerbet dah tu. Nah, dia ambil darah dia di tepek. Nak tunjuklah bahasa dia ni. Nah, anak ayat kata rumah tak ada darah tu, ha, tu rumah tu tak gerbet tu. Nah, tak ada darah. Jadi dia ambil darah tu mai lomo-lomo kawasan-kawasan rumah dia ataupun tempat-tempat baju-baju dia untuk nak beritahu kata dia ni gerbet. Hak ni ai panggil adat jahiliah. Adat jahiliah. Kita lah ni kita tak ambil lomo dah kerana kita ada kurama dah tak ada. Nah, tu tengok serah masing-masing lah kita nak niat lagu mana. Nah, kadang-kadang setengah tu jangan orang yang kata dia gerbet pukul gambar hatta lagi setiap dunia dalam Facebook dalam lain kata dia gerbet dah. Nah, segi dua segi hatta gambar lah ni. Jadi hak dulu tak ada gambar, jahiliah dulu tak ada gambar, dia ambil darah tu tepek rumah. Jadi orang lalu depan rumah, oh datuk ni gerbet weh kerana ada darah depan rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala nafi saludah. Lan tidak akan sampai pahala-pahala yang kamu duduk sembelih sama ada daging ataupun darah ni kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tetapi hak sapanya ialah amalan yang kamu lakukan dengan berteraskan takwa daripada hati-hati kamu. Hak tu hak sapa semua. Hak tu hak sapa semua. Nah, itu dia sebab tu ikhwan yang sanmati sekalian, kita buat dah tu kita berdoa lah ya Allah semoga Allah SWT terima. Tetapi hak nak apa dia nak tekan lagi pada hari ini, kita kena tahu hikmah amalan kita tu. Amalan setiap amalan tu kena tahu ya ada hikmah. Apa dia ada pedah di diri dia saja tak supaya puasa bukan sekadar kata pahala puasa tu saja tak kita boleh, tetapi keberkatan dan kebaikan puasa tu dia boleh gi duduk salu, gi duduk orang panggil pre, gi kepada orang lain juga supaya pelita bukan sekadar kata cerah kita tak, kita ada lilinsa ni, kita ada lilinsa ni bukan sekadar kita saja dak, orang hadap tepi kita pun boleh tupai cerah juga. Tu ibadat dalam Islam ialah gitu. Ibadat dalam Islam bukan sekadar beri pahala kepada orang buat ibadat tu saja dak. Ada pahala dia baca zikir lagu tu, dia baca tasbih lagu tu, ngatik la ilallah, baca Quran, sembahyang, puasa, qiyam, ada pahala bagi dia. Tapi pahala tu dia boleh menyinari, boleh beri pedah kepada jiran-jiran tetangga, boleh pedah kepada orang lain juga. Orang lain boleh tupai pedah daripada dia duduk buat ibadah tu juga. Kenapa faham malak? Ada setengah ni rajin baca Quran, tak apa, rajin berzikir, rajin puasa, tapi sekadar dia orang lain tak boleh tupai sikit abuk. Tak kena dia ada la ilaha illallah, ada mengatik sejuta, 100,000 lah kawan, ada 100,000 ni la ilaha illallah. Misalnya la ilaha illallah dia tu mengatik dia la ilallah, ada berzikir, ada Quran, nah dalam dada penuh, tapi orang lain tak boleh nak tupai daripada dia duduk ada Quran dalam dada tu. Maka itu belum lagi dia tu
buat ibadah dengan betul. Tak kena. Tak kena lagi. Kalau dia tu betul sungguh, dia semaya sungguh, dia kena ada natijah daripada semaya. Seperti mana kita duduk baca sama inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau dia puasa sungguh, puasa dia juga boleh mencegah dia daripada sikap-sikap perbuatan-perbuatan yang keji dan jahat. Buat zakat sungguh, kalau dia tu tunai zakat sungguh, zakat ke apa? Bersih. Bersih diri, bersih harta. Khudh min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu zakat. Zakat ni kita tunai zakat, tapi kita boleh membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa. Buat haji pun serupa. Buat amal ibadat lain pun serupa. Kita baca Quran, kita solat sunat duha, kita rajin berzikir. Zikir kita dan amalan kita tu boleh orang panggil berjakit kepada masyarakat-masyarakat kita. Nah, bukan untuk diri sendiri. Nah, terutamanya bila duduk menyakiti orang pula tu kau teruk. Kau ni ada dalam hadis juga, dalam hadis sahih. Nah, ada sahabat mari duduk ngadu kepada Nabi. Hai Rasulullah. Nah, dia duduk ayat kepada orang perempuan, tapi secara umumnya hadis ni bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun serupa. Dia kata orang perempuan tu suka puasa waktu siang hari dan suka berqiyamul lail pada apa dia waktu malam. Bawa malam tahajud sama, bawa tengah hari puasa sama. Tapi dia kata orang perempuan tu walakin tu'zi jiranaha bilisanihha. Tapi orang tina ni, orang perempuan ni, dia suka menyakiti jiran dengan lidah dia. Tu ya hak salah dia sikit. Orang lain kena Quran rajin, puasa rajin, nah semaya rajin. Nabi jawab kata la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pun pada dia. Hiya min ahlin nar, dia itu adalah di kalangan ahli neraka. Tengok. Rajin puasa, rajin semaya, tapi waktu akhirat esok duk alam neraka na'zubillah. Kih gapo? Kih dia menyakiti jiran. Maknanya tidak ada hubungnya langsung dengan dia duduk semaya, duduk puasa tu. Tu dia. Ada seorang lelaki lain, apa dia, orang perempuan lain, orang kata dia semaya salat khamsah, dia semaya lima waktu, dia puasa sekadar tu ya, hak wajib ya. Nah, tapi dia tidak menyakiti jiran dia. Nabi orang kata tu ahli syurga. Nah, tu ahli syurga. Tu ikhwan yang saya hormati sekalian, sebab tu kita ni kena jadi ada hikmah. Apa dia kita kurban, hikmah kita puasa, hikmah kita buat haji dan sebagainya. Nah, kerana dalam ibadah tu dia ada hubungnya belako, sama ada dalam bentuk peribadi, nah, ataupun masyarakat, ataupun hubungan kita dengan Allah, hubungan Allah dengan kita, dan hubungan kita sesama manusia. Ada. Nah, itu dia. Pengalaman ni orang duduk terajuk pada masyarakat kita, kata orang kita ni duduk mana-mana pun jadi cuma sapoh banyak. Tu orang duduk ngepek juga tu. Saya duduk kecek benda ni banyak kali dah. Nah, banyak kali dah. Hatu tu dia panggil tak reti belaka. Tak paham hikmah belaka. Pribadi dia orang bersih. Bapa kena ambil semaya, basuh tangan, basuh kaki, basuh hidung. Nah, tak ada dah dalam agama lain. Mai duduk ajar siapa ke basuh kencing, basuh berok ni. Nah, ajar istinja lagi, dengan air lagi, macam-macam. Kain, sejadah, cuci belaka. Orang Islam kena cuci. Boleh semaya belaka. Nah, ikut pergi ke mana pun kain hak dia pakai tu, kain hak boleh semaya insya-Allah. Nah, bukan kata duk tak boleh bas semaya, kawin tak boleh weh. Kain cuma tak kena. Nah, cuma suku suci, cuma kabuk apa semua tak ada masalah. Suci ni suci daripada benda-benda najis itu. Kita nak pakai lagu mana hak ada najis.
Jadi waktu semaya kita boleh semaya kalau dah. Jadi betapa Islam ni beri keutamaan, beri kepentingan kepada apa dia? Kepada kebersihan ni sangat-sangat penting. Bahkan dalam fiqh ni di antara bab mula-mula lagi dah. Bab hak bersih lalu dah kita buat taharah juga mula-mula sekali. Nah, tetapi bapa boleh masyarakat kita tidak boleh ambil pengajaran bab taharah ni mari gi duduk guna pakai tunjuk kepada orang-orang yang tidak basuh kencing tu. Tak basuh kencing, tak basuh hewak tu. Tunjuk dia mutu kata kita adalah satu ummah yang bersih. Data-data kena bila mutu mari duduk ajar kita, tak kena. Nah, tu dia mau terajuk juga tu, dia mau terajuk. Nah, nak gi buat haji dah tu. Nak pergi buat haji dah, klik mai buat haji di airport, di mana-mana ada tempat patah-patah, gapa semua hari raya mana saja ada Islam, situlah ada siapa. Oh, berasa teruk juga, damai juga pokok kita. Nah, muka damai-damai duduk aja. Jadi, ini adalah kerana apa? Kita pandai buat ibadah tetapi tak pandai nak prayuk, tak pandai nak guna pakai untuk masyarakat. Nah, orang panggil ibadah pribadi gitu ya. Alhamdulillah. Nah, insyaallah deh pokok kita. Jadi, alhamdulillah semoga Allah SWT boleh beri apa dia terima lah segala amal ibadah kita, amal kurban. Lepas tu bagi orang yang tak ada kurban, orang yang tak boleh sungguh, Tuhailah tahu. Allah SWT tahulah keluarga tu kata susah sungguh. Nah, dia tak boleh sungguh nak cabut 3,000, 4,000, susah bagi dia. Karena ada keperluan-keperluan lain. Kita reti, kita faham. Allah SWT reti. Orang panggil tujuan dia tu. Dia tak biasa luput mana. Kalau ada, gerbai selalu dah. Nah, 3,000, 4,000. Tapi tahun ni, susah sungguh dia. Tak boleh. Allah SWT tahu hati dia tu. Boleh jadi Allah SWT beri pahala kepada dia lebih pada orang yang ada gerbai lagi. Niat seseorang mukmin, niatul mukmin khairun min amalihi. Niat seseorang mukmin ni lebih baik daripada amalan dia lagi kadang-kadang. Geti niat. Dia tak boleh sungguh, Tuhan bubuh dah. Ah, tu satu. Nah, dok ni niat. Niat ni tua modal dak? Dak. Letih dak? Dak. Tak ada letih, tak ada kena tua modal, tak malu. Malu kan kita niat. Niat kita telita hati kita ya, tak ada doa ayat kau ya. Niat sungguh-sungguh teriak dapat Allah SWT sawaya diri kita ya, tak ada kena doa ya. Malu pun tak, tua muda pun tak, data-data boleh pahala super dengan orang buat gerbek boleh, tak ada masalah. So situ yang keduanya nak pesek bagi orang yang tak boleh gerbek tu, tu hewi gati. Ada amalan-amalan dalam Islam ni, tiap-tiap amalan ni tu hewi gati. Tu hewi gati dia. Lagu mana tu hewi gati? Gati daripada hak-hak tak boleh nak buat. Tak boleh nak buat benar-benar fardah, fardu ni. Tapi kalau mu tak boleh nak buat fardu ni, ada hak lain boleh buat juga, tapi pahala super dengan kita buat amalan fardu ni. Ada tak? Ada belana. Di antaranya gerbang ni. Dah lah tak boleh nak gerbang tahun ni. Duit tak ada 3,000, 4,000. Pas gerbang anak minggu, hari Jumaat, tak boleh nak buat. Pahala supa je tu. Pahala supa. Bahkan pahala lebih besar daripada yang gerbang sekian, dua sekian. Kerana hak tu boleh seko uta. Hari Jumaat tu seko uta. Lembu, kambing tu, mari siapa kaya, siapa telur. Tak itu gerbah tu. Dalam sehari, dalam setahun tak boleh nak gerbah tu. Ah, tengok. Kalau mai waktu tu ya tak boleh ya Allah, kawan tak saya tak ada tahun tu, tak ada gerbah. Takut tu hanya tanya, pas gerbah anak minggu menggerbah dak? Dak juga. Ah, tu nyung gatak dia ya. Ah, tu gerbah. Nah, kita pakat tahu dah hari Jumaat. Nah, Allah SWT, Nabi ayat dalam hadis yang sahih, sesiapa yang berpagi-pagi mari ke masjid untuk salat jemaah dan dia tunggu untuk nak salat jemaah, maka dia seperti mana boleh pahala supon dengan dia gerbek budnah sekonto turun mari. Nah, siapa ke lembu, siapa ke kambing sehingga sun tu gerbek, pah boleh pahala boleh.
Boleh pula super yang kerba, super dah lebih lagi satu seekor unta. Seekor unta pak itu berapa, berapa ribu? Berapa ribu? Lembu tu pun 30 ribu dah. Pauta, ha tu. Nah, 1000, 1000 ya, 1000 7000 ya seekor unta. Nah, lebih kurang. Ha tu, hak tu hak kerba, hak lain pun super. Hak lain super juga. Puasa. Nah, kita kita ngaji sok modah. Nah, hadis hak ayat kata siapa-siapa buka puasa. Bui kok orang buka puasa man fattara saiman. Sesiapa yang beri kepada seorang buka puasa kepada seorang, maka Allah SWT akan beri pahala pahala puasa dia kepada dia. Tak kurang walaupun setitik. Kita tak ada, kita sakit. Nah, kita sakit itu. Kita beri buka, buka puasa. Ataupun kalau kita segar apa, kita nak pahala banyak lagi. Ha, kita beri kepada bapa dia berbuka puasa kepada orang-orang 10 orang, 20 orang dan sehingga seterusnya. Kita pergi buat haji. Haji 300 ribu lah ni. Buat umrah. Oh, 100 ribu. Ya Allah, aku tak ada duit. Mungkin dalam seumur hidup aku ni, mungkin kalau tak beri tak ada rezeki pasal jenis 100-200 ribu sekaligus ke, tak ada harapan ni, tak ada jalan. Ya Allah, aku nak tak boleh buat haji dah, aku tak boleh nak buat umrah dah. Ya Allah, banyak apa itu dah, banyak apa lagu mana kita nak buat haji, nak buat umrah. Mungkin tak boleh nak pergi buat haji di Mekah, tak boleh buat umrah. Ada celah dia, ada cara dia boleh buat haji. Super juga, super dah dah. Boleh pahala super, boleh dah dah. Orang boleh buat haji lagu mana? Lagu tu lah, kita duduk rumah boleh. Ha tu, haji lagu mana? Kita belajar belakang dah, kita dengar belakang dah. Orang mari di sejik, lepas semaya subuh, di waktu subuh dah tu. Lepas semaya subuh, dia duduk setah, berzikir, baca Quran, dengar tazkirah. Siapa waktu Tuhan dia semaya dua rakaat. Nabi jamin riwayat kata siapa buat lagu tu, maka dia boleh buat sama dengan orang buat umrah dalam satu riwayat supaya buat haji. Buat haji bukan umrah, dia umrah. Pas Nabi, Nabi riwayat kata sempurna sempurna sempurna, takut tak percaya lagi. Orang boleh buat pahala umrah lagu mana? Lagu tu kita boleh mai. Pas umrah depan rumah, umrah depan rumah, guna masa tak sampai 2 jam. Saya tak sampai 2 jam. Bolehlah 2 jam. Jatuh sikat, jalan kaki, guna masa 2 jam. Duit tak kena sekut. Pakai kain-kain biasa gitu, pergi sejik pagi. Boleh buat umrah. Hei, orang duduk Mekah nak buat, nak buat umrah ni kena 4 jam, 5 jam. Orang duduk Mekah dah. Kita duduk rumah, guna masa 2 jam. Nah, boleh pahala super dengan umrah juga. Tematan, tematan, tematan. 3 kali sempurna. Hak ni dia panggil ibadah total, ibadah ganti. Kalaulah kita tak boleh nak buat hak tu sungguh, ya Allah, maka kamu jangan mengharamkan aku untuk nak buat ibadah hak ganti ni. Jangan, jangan, jangan. Allah, takut tu saya tanya ni. Bapa mati tak ada wajib. Bapa tak ada pahala ni. Kita tengok, kita tengok pahala hak haji tak ada, kosong. Tak ada. Ya Allah, aku duit tak ada, ya Allah. Ha, yang takutnya katak ni melekat juga. Ha? Apa? Sejik tak ada depan rumah. Tak biasa pergi buat umrah. Ha, tak, tak, tak ada biasa tunggu lepas maya subuh. Buat agak seminggu sekali umrah. Nah, ha, tu dia. Dia dia panggil, dia panggil ibadah tutan. Lebih pada tu lagi jihad fi sabilillah. Siapa tak say jihad fisabilillah ni? Diri bunuh orang belakang kalau kecek. Ada? Al-jihad. Jihad mana al-qital? Jihad fisabilillah. Mati syahid adalah setinggi-tinggi cita buat kita belakang orang Islam. Nah, apabila adanya iman, walaupun setitik dalam dada, dia juga bercita-cita untuk nak syahid fisabilillah. Nabi mai wayak kata, lepas dah lah ni 10 awal baru ni lah tu. 10 awal baru ni ya. Satu sampai 10 Zulhijjah tu. Allah, Nabi wayak kata tidak ada hari-hari yang lebih agung, lebih besar pahala dia, lebih besar di sisi Allah kecuali 10 awal Zulhijjah inilah.
Sahabat tanya, siapa ke jihad pun ya Rasulullah? Walal jihad fi sabilillah. Siapa ke jihad? Nabi pun ayat kata, siapa ke jihad fi sabilillah? Berjihad fi sabilillah, orang berperang di sisi pada jalan Allah, keluarga, tinggal anak bini, perang menghadapi segala bahaya. Nah, nak lawan dengan amalan 10 awal Zulhijjah baru ni tak boleh. Cuma Nabi ayat kata kecuali seseorang itu keluar daripada rumah dia sekali dengan bekal dia, lepas tu dia tak kelik dah, maknanya dia mati dalam perjuangan. Hak tu kalau tak boleh nak lawan amalan tu. Kalau dia kelik, dia pergi perang kelik mari semula, tak boleh lawan lagi, tak boleh lawan lagi. 10 awal tu jihad. Pak kita buat apa jihad baru ni? 10 awal-awal juga kau jihad kau. Siapa ada anak berjihad untuk nak bela anak, nak ajar anak, nak terbiah anak, nak didik anak, jihad sama anak. Orang ada mak pak yang tua yang duduk sakit, dia duduk berjihad sama dengan mak pak dia pada 10 awal tu. Orang itu baca Quran, baca berzikir, dia duduk berjihad sama mana? Duk guna masa 10 awal Zulhijjah, setara mana dia berjihad? Berjihad gapo makna berjihad sungguh? Panggil cawak keting lah 10 awal tu. Tu dia. Jadi ada peluang. Hak kita tak ada peluang untuk nak berjihad supaya demo, kita juga boleh pahala supaya jihad juga. Allah maha luahnya, ya Allah rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan, buka peluang pintu-pintu syurga Tuhan ni banyak sekali. Nah, datang-datang kita ya tak si. Tu dia ada amalan dah, jangan. Nah, siapa kau semaya jemaah kita dok belajar dah tu, semaya jemaah, baca Quran. Nah, semaya jemaah, dia sakit. Dia sakit dok le rumah. Dia boleh balas pengen semaya jemaah tu. Supo ya. Terjakana dia niat dia gapa semua nah. Di Palestin, oh ada hadis pula dah. Palestin, Nabi wayak kata, hei orang Islam, mung kena pergi semaya di Masjid Al-Aqsa. Kena pergi. Nah, semaya sejid ni tiga tempat tu kita tahu dah. Sejid Haram, Sejid Nabawi di Madinah dan Sejid Al-Masjid Al-Aqsa. Sejid lain Nabi tak ada suruh kaca dok gilah, tak sah. Tak sah dok bekal lah. Nah, kena pergi sejid tu, sejid ni tak ada kecuali nak pergi ziarah. Nak pergi ziarah biasa tak apa, tapi berkaca. Berkaca untuk nak wang pen, nak pergi ziarah sejid lain hak tu tak ada. La tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan mung duduk gi duduk letak buat satu tempat untuk perjalanan. Pau mai naik kandang tang tu. Nah, hak kita kecuali tiga sejid ni. Di antaranya tiga ni Al-Masjid Al-Aqsa. Nabi ayat dalam satu hadis yang lain ayat kata suruh pergi sejid, suruh pergi semaya di Masjid Al-Aqsa. Apa kita nak pergi lagu mana Allah ni? Duk kena serai, duk kena sekak, duk apa semua. Nabi ayat kata kalau mu tak boleh pergi situ, kalau mu tak boleh pergi semaya sejid Al-Aqsa, mung tulung hatta minyak. Hatta minyak supaya dengan minyak ini orang Masjid Al-Aqsa yang di kawasan itu boleh menyala, boleh buat api, boleh buat pelita, boleh menerangkan, boleh gicuruh apa dia kawasan Masjid Al-Aqsa. Arsil ilaihi zaitan hatta zait mana minyak, karena pada masa itu boleh jadi perlu kepada minyak sejak Al-Aqsa gelak apa semua nak kepada minyak. Tolong boleh buat pelita-pelita untuk nak cerah di kawasan Al-Masjid Al-Aqsa. Kalau mu tak boleh nak pergi juga di Masjid Al-Aqsa, tolong hatta minyak kepada orang Al-Masjid Al-Aqsa supaya mereka boleh apa dia buat, orang panggil apa dia buat bahan untuk nak jadi nyala api itu waktu malam. Lepas tu Nabi Allah kata siapa-siapa buat lagu tu, siapa-siapa buat lagu tu, maka dia akan dapat pahala serupa dengan dia semaya sejid Al-Aqsa. Tengok boleh hati
tak ada peluang, ไม่มีข้ออ้างเลยไม่มีข้ออ้างอย่าง kata ya Allah aku tak boleh sembahyang sejak aksa kerana Allah ni duduk sekat situ sekat sini. Hadis ni kita tak dengar hadis ni. Hadis yang sah. Nabi jamin sesiapa yang buat lagu ni maknanya hatta keperluanlah dalam ulama hadis lah ni dia tafsir hak masa tu tu minyak hak perlu. Pahlawan ni kalau dia hatta minyak gas nak suruh orang tak akad dah orang Masjid Aqsa tak atas dah lah ni minyak gas nak muka lain lah nak bantuan nak duit kita 10-20 kok ni. Nah, hatta bantuan kita ni kepada Al-Masjid Al-Aqsa, sesiapa yang memberi bantuan secara umum untuk nak memenuhi keperluan orang-orang Masjid Al-Aqsa, maka dia tu supo dengan dia tu semaya di Masjid Al-Aqsa. Pahala supo. Pahala ni dalam hadis ni hak sikit sekali 250 kali ganda. Ada dalam satu hadis juga rakyat kata 500 kali ganda. Ada satu hadis rakyat kata siapa ke 1000. Tiga hadis. Pahala kita semaya satu waktu lebih pahala lebih banyak daripada semaya di lain selain daripada masjid, dua masjid tu, Masjid Haram dengan Masjid Madinah tu. Dalam hadis rakyat kata 250. Hak ni hak sahih sekali. Hak 250 ni hak sahih sekali. Hak 500 tu masyhur tapi kuih sahih. Nah, itu dia. Tapi tak ada masalah lah kerana hadis-hadis yang masyhur. Bukan siapa qada if jiddan dak hak 500 ni pun insya-Allah. Nah. jadi hak tu hak sejak aksa takut kita terlupa dah. Takut kita terlupa kepada Al-Masjid Al-Aqsa kata apabila kita tak leh gira, tak ada hubungan sikit abuk kita dengan dia. Tu jadi tak kena. Nah insyaallah ada pengganti hak tu saya naknya setiap amal ibadat ada ganti patu pahala kena pap supo Allah kita tak ada anak ada setengah-setengah tak ada anak boleh sara orang kita tak ada harta boleh doa nah boleh tolong dia kok tu kok ni kalau tak ada harta tak ada doa ke. Tak ada gapo sekarang duit pun tak ada, harta pun tak ada, anak pun tak ada, ilmu pun tak ada. Oh, banyak lagi. Nah, cara. Nah, paling kurangnya dia panggil beri simpati. Gapo maksud simpati ni? Kami suan ruam. Ada perasaan berkongsi. Dengan penderitaan umat-umat Islam yang duduk berlaku di atas dunia dan ini kita kasih sedih bersama berasa nak ikuti berita-berita demo tu. Lepas tu kalau ada dengar mana orang nak kairak nak gapa semua kita beri dengan hati yang ikhlas tak ada banyak tanya dah. Tak ada banyak tanya ada motu waktu hatta siapa kedak tu duduk di kepercayaan kita lah. Kita berasa tak percaya tak sahwi kita berasa kata percaya berasa sikah dengan apa dia dengan persatuan kita beri dan serah pada dia nak buat lagu mana hak tu pun banyak kita boleh buat dan kita boleh kasih kerana dalam sepotong hadis nah hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Nah dan disahihkan oleh Abu Nuaim, Imam Sayuti apa semua banyak dan Al-Layth Tok Guru Imam Syafi'i sendiri dan Imam Syafi'i sendiri juga rayak hadis ni. Nah kalau dia mahu tu rayak ni Al-Layth rayak kalau Imam Syafi'i rayak kita boleh yakin 100% dah kata tak pelak tak pelak Imam Syafi'i rayak ni tak pelak kerana dia ingat hadis hak sahih berlaku dia ingat. Nah lagu mana dia kata hadis sallallahu alaihi wasallam dia kata ma min imrin tidak ada seorang pun yakhdhulu imra'an musliman yang menghina seorang muslim tidak ada seorang pun seorang ni umum dah tak kira Islam ataupun bukan Islam tidak ada seorang pun di atas muka bumi ini agama gapo tino jate pun tidak ada seorang pun yang menghina orang Islam ainda mautinin
tuntahaku fihi hurmatuhu, di waktu di dalam keadaan di mana kehormatan dia dicabul, hormat teori Islam saat ini dicabuli, wa yuntaqasu fihi min 'irdihi, dan kemuliaannya dimusnah, diperacur. Maksud gapo kehormatan ni? Kehormatan diri dia, orang mai duduk ngenak dia, orang mai duduk zalim ke dia, orang mai duduk buat segala apa sahaja yang boleh memalukan kehormatan orang kita ni. Jadi tak ada orang pun, seorang pun yang menghina orang Islam sewaktu dia dihina. Nak semaya tak boleh, nak duduk dalam bumi sendiri pun tak boleh, kena halau, kena hamat. Hak tu, hak tu, ird, dia panggil ird, saksi. Ini saksi, ini irdun, saksi, hormah pun saksi. Tidak ada orang yang menghina orang Islam sewaktu dia duduk susah lagu ni, illa khadalahu, khadalahu Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah juga akan menghina dia. Fi mautinin yuntaqasu fihi min fi apa dia mautinin yuhibbu fihi nusratahu, pada masa yang dia perlu kepada bantuan. Lagu mana? Tidak ada seorang pun yang menghina orang Islam di mana orang Islam tekah tu tu perlu kepada bantuan, kerana dia tu diserai, dia dicabuli kehormatan dia. Nah, nah, kecuali Allah akan menghina dia saat ni, orang hadut hina saat ni, pada masa yang dia tu nak kepada pertolongan. Waktu dia nak pada pertolongan, Tuhan hina dia selalu dah. Kerana apa? Kerana dia lagi duduk hina orang Islam. Wama min imri'in yang suru musliman fi mautinin yuntaqasu fihi min ardihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi illa nasarahullah fi mautinin yuhibu fihi nusratah. Dan tidak ada seorang pun, seorang ni saya ulas mula ni, imri'in ni tidak, tidak kira agama gapo, Buddha, Kristian, agama gapo, duk sembah berhala, tidak ada orang tu yang membantu orang Islam. Orang tu giduk bantu pada orang Islam sewaktu yuntaqasu fihi min 'irdihi wa yuntahaku fihi min hurmatihi, sewaktu orang Islam perlu kepada bantuan, sewaktu orang Islam dicabuli kehormatan. Kita pergi tengok orang Islam kena duk hina. Nah, misalnya kena duk hina, kena duk bunuh, kena duk buat nyanyi, orang tu mari tolong waktu tu, waktu orang Islam kau tu. Nah, tidak ada orang yang buat lagu tu kecuali illa nasarahullah azza wa jalla. Kecuali Allah akan membantu dia, akan tolong dia tu, fi mautinin yuhibbu fihi nusratahu, pada masa ketika, nah, bahasa Indonesia dia panggil kondisi, nah, pada setanakan, pada keadaan yang dia tu perlu kepada bantuan, nak pada bantuan. Hadis ni kalau siapa-siapa pehek duduk belajar semula ni, dia boleh mari buat orang panggil reng bandan cai, buat semangat kepada diri kita. Kata mana-mana orang Islam yang susah, kita kena pergi tolong dia dengan hati yang ikhlas. Lepas pada tu, lepas pada kita tolong dia ni dengan hati yang ikhlas, kita boleh berdoa, ya Allah, terimalah amalan kebajikan aku ni. Kalau hak benda molek mu terima hak ni, lepas tu insyaAllah aku nak tawassul dengan amal ni, amalan ni. Lagu mana tawassul? Nanti kita ke apa dia, kita pergi duduk tawassul dengan amalan hak ni. Supaya apa? Kita boleh guna ambil amalan ni, kita kena berdoa, akan berdoa kepada Allah sewaktu kita susah, ya Allah, seperti mana aku biasa tolong orang Islam lagu tu pada masa dulu tukah ya susah, aku tidak ada harap pegapa pun, lani aku susah, ya Allah, membantukanlah aku. Itu di antara orang panggil tawassul dengan amal soleh. Harus boleh buat dah, kita belajar dah. Nah, boleh buat. Nah, hadis tiga orang hak duduk dalam gua tu kan, kita pasal dengar ada tu, hadis sahih berlaku tu dalam Bukhari. Tiga orang duduk dalam gua, masuk dalam gua, katuk apa dia batu.
Tak tahu nak buat lagu mana, nanti mati lah, nanti mati. Tiba-tiba tiga orang ni ingat kata ada amalan hak dia duduk buat hak molek sekali, amalan soleh. Tiap-tiap orang tawasul. Ada seorang tu kih gapo? Kih dengan orang sepupu dia orang Tino. Nah, Tino nak keluik, orang Tino sepupu dia ni nak keluik susah. Mai nak minta tolong dia kerana dia kaya. Nah, dia pun ambil peluang lalu kerana dia duduk kasih dah orang Tino tu sepupu dia. Kalau muwi kepada aku sekali, aku nak tolong. Nak zina lah, nak ajak zina. Tina tu panjang, Tina panjang kerana nak duit. Tapi sewaktu dia nak buat jahat tu, dia teringat dan dia kata, inni akhafullah, aku takut pada Allah, aku tak boleh buat. Mau ambil lah duit, patut mungkin. So, ya Allah, sekiranya dengan amalan ini adalah amalan solat dan kamu terima, culung buka sikit pintu batu sana. Buka sikit, tapi nak tubik tak boleh lagi. Ada, itu cerita dia. Yang keluar dia lagu mana? Orang taat pada makpok. Ada, orang taat pada makpok cerita panjang. Nah, taat siapa ko ada makan dia susu ke apa semua, nak wik pada anak dia susah, tapi dia ingat pada makpok. Nah, makpok dia awak gi pada makpok dia tu pun duk tidur. Mak duk tidur, pak duk tidur. Ada. Tidur dia pun tak gerak. Aci siapa ke mak tu tidur puah. Baru dia beri susu dia, anak-anak duduk lapar lagi. Nah, cara kepada mak dia, ya Allah, sekiranya ini adalah satu amal kebajikan dan kamu terima, maka tolong buka sikit pintu ni. Krek, buka sikit. Ada. Yang ketiga, orang hak pasal jenis orang betul, orang ada orang jadi tokek. Nah, anak koli dia dulu tu kiring apa, kiring bing, kiring kambing gitu ya. Nah, suruh perak bawil pas seko tu nyerai, tak tahu lagu mana puluh tahun nyerai. Nah, gu dia saat ni kawan ni pun perak lembu, perak kambing dia tu aci kong beranak bercucu puluh ekor pula dah hilang. 4-5 tahun 10 tahun mari semula mari ambil habis kambing dia tu. Hak dia duduk pegang, kerana hak kawal tu dulu. Nah, ibu dia hak kawal nak ambil habis. Tak wis sikit, tak cabut sekor pun kepada orang yang duduk merah. Ya Allah. Lepas tu orang yang duduk merah pun wis sungguh. Tak ada apa muka hak demo, tak ada apa kawal pegang saja ni. Ya Allah, kalaulah ini adalah amal kebajikan sungguh, amal baik sungguh dan kamu terima, maka tolong buka sikit pintu. Maka kena buka. Siapakah boleh tubik habis tiga-tiga hak ni? Orang panggil satu dalil yang kita boleh tawassul dengan amal ibadah kita yang paling kita harap. Kata ini adalah amal hak kita buat dengan ikhlas dan Tuhan terima. Ikhwan yang saya hormati sekalian, pada hari ini saya nak ajak ni, tolong buat amal kebajikan hadis hak saat ni lah, hak kita boleh dengar saat ni. Tolong kepada saudara kita yang susah, tak kira lah mana-mana saja, depan rumah. Nah, warih kita terutamanya hak susah sungguh, kita tolong beri bantu pada dia dengan kita tidak mengharapkan apa-apa kecuali apa dia, pahala dan ganjaran daripada Allah SWT. Suatu hari nanti kita akan tawassul dengan amal ini. Kita akan susah mungkin, kita sakit, kita dapat apa dia percobaan daripada Allah banyak-banyak, anak-anak harta kita banyak lagi, kita akan susah, kita akan tawassul dengan hak ini deh. Dan insyaAllah apa dia, kita berhenti dulu untuk round tu, apa dia pertama ni, dan insyaAllah kita dengar iklan daripada pihak berkenaan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.